sahabat Nini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat, apa kabar semuanya? Selamat siang. Nah, sekarang Nini berada di area pesawahan ya sahabat. Nini tidak berpetualang di hutan dulu karena cuaca ekstrim tidak mendukungi sahabat. Nah, sekarang Nini mau berpetualang mencari menu yang bisa dimukbang di area pesawahan. Ya sahabat, yuk ikuti Nini. Nah, sahabat, biasanya kalau di area pesawahan di posisi galengan seperti ini ya sahabat, suka ada pohon lenca, pohon sintrong, yaitu pohon yang bisa dimakan dan secara tumbuh liar ya sahabat. Nah, sekarang ini mau bertujuan ke depan sana sahabat. Nah sahabat, biasanya kalau musim tanur seperti ini suka banyak di posisi-posisi ini tutut. Tapi ini mau mencari rumput-rumputan dulu sahabat. Cuaca sejuk sahabat. Tidak ada ya. Coba kita belok ke sini sahabat. Nah sahabat, di sini ada daun singkong sahabat, tapi di sini tidak. Nah sahabat, di sini ada buah arben. Kalau di ini namanya arben sahabat, tuh udah ini tumbuh secara liar sahabat. Tuh sahabat tuh. Sahabat, ini juga bisa dirujak sahabat, bisa dimanfaatkan. Ini mau ngambil ya. Nah, sahabat tuh. Wow. Tuh, ada yang hitam-hitam sahabat. Itu rasanya manis sahabat. Nah, sahabat, sekarang ini mau ngambil ya. Sayang kalau tidak dimanfaatkan sahabat. Sahabat, kayaknya udah cukup ya ini ngambilnya. Ini sahabat. Thank you.
sahabat. Ini mau rujak di pinggir sawah, sahabat. Sahabat. Nah, sahabat, sekarang ini mau ngerujak buah arbennya. Ini tidak dicuci ya sahabat, karena habis hujan tadi pagi. Nah sahabat, sekarang ini mau rundes arbennya ya sahabat. Sahabat, sekarang ini mau rendos arbennya sahabat. Nah, rujak arbennya sudah siap disantap sahabat. Nah sahabat, mari rujak sahabat. Nyobain ya. Segar sahabat. Sahabat, segar banget. Ternyata buah arben yang belum hitam warnanya ya, kecut-kecut asam ya sahabat, tapi segar kalau dirujak. Cuaca sahabat lagi sejuk ya sahabat. Segar banget sahabat. Untuk sahabat Nini semuanya yang selalu support Nini ya, terima kasih semuanya, semoga sehat selalu, dilancarkan rezekinya dan dimurahkan segalanya sahabat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.